Selain itu, antara hal yang menjadi kegusaran saya sejak awal perintah kawalan pergerakan adalah keadaan para penceramah, ustaz dan ustazah yang mengajar sepenuh masa di masjid dan surau. Ramai juga jemaah yang merindukan kuliah-kuliah harian dan mingguan yang menyerikan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kuliah maghrib dan kuliah subuh boleh dijalankan semula dengan mematuhi beberapa syarat, iaitu kuliah maghrib hendaklah dihentikan sebaik sahaja waktu masuknya isyak, manakala kuliah subuh boleh berlangsung sekitar 20 hingga 30 minit sahaja. Jadi masjid dan surau boleh kembali diimarahkan dengan lebih aktif. Cuma saya ingin mengingatkan kepada jawatan kuasa masjid, surau jumaat dan surau bahawa jamuan makan selepas kuliah adalah tidak dibenarkan buat masa ini.